CNN Indonesia Breaking News. Sekarang kita kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyimak apakah tersangka dari kasus penistaan ataupun penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah selesai dilakukan di Mabes Polri. Dan inilah suasana terkini dari Mabes Polri yang sepertinya sudah kembali siap untuk dibawa ke Kejaksaan Agung. Nampaknya di sini terlihat pintu dari Mabes Polri sudah dibuka dan kita masih terus menunggu kedatangan ataupun selesainya proses pertemuan antara tersangka Basuki Cahayapurnama dengan tim penyidik Mabes Polri. Dan dari sini nanti tim penyidik dan juga Ahok akan ke Kejaksaan Agung dan juga tim penyidik akan menyerahkan barang bukti ke Kejaksaan Agung. Buka Pak, buka Pak. Buka, 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 buka. Dan sudah selesai nampaknya pertemuan dengan tim penyidik Mabes Polri dengan tersangka Ahok. Dan ini dia tersangka dari Ahok. Tersangka Ahok sudah keluar dari Mabes Polri bersama juga dengan tim kuasa hukumnya. Ahok akan didampingi untuk menuju ke Kejaksaan Umum, Kejaksaan Agung. Apakah Ahok, ternyata Ahok tidak memberikan keterangan pers sama sekali. Langsung menuju masuk ke mobil dan menuju ke Kejaksaan Agung untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tadi Ahok pada saat keluar dari Mabes Polri tidak memberikan keterangan apapun, hanya melambaikan tangan sebentar kepada para awak media sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil dan menuju ke Kejaksaan Agung. Dan sekarang kita kembali ke Bareskrim Mabes Polri untuk terhubung dengan maksud saya kita ke Kejaksaan Agung. Di sana sudah ada koresponden CNN Indonesia Mardika Utama. Kita masih terus menunggu sambungan dengan koresponden CNN Indonesia di sana. Inilah suasana di Kejaksaan Agung. Lokasi dari Kejaksaan Agung ini memang tidak berjauhan dengan Mabes Polri sehingga tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk tersangka Ahok dan juga tim penyidik Mabes Polri untuk tiba di Kejaksaan Agung. Ahok tadi tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Terlambat memang jika dibandingkan dengan rencananya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya sekitar... dan sekarang kita simak konferensi pers di Mabes Polri. Riko, sini aja nomornya. Ada lagi ada yang belakang masih ada. Yang mau ditanya apa nih? Siapa Pak tadi? Siapa tadi di dalam? Ya, ya hari ini tadi sesuai dengan keputusan dari pihak kejaksaan bahwasanya berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka saudara Basuki Cahayapurnama telah dinyatakan lengkap, tentunya ada kewajiban bagi penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Jadi hari ini adalah prosesi tahap 2, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Dan tadi kita saksikan bersama saudara Basuki Cahayapurnama bersama pengacaranya, bersama penyidik. Ya, penyidik membawa tersangka saudara Basuki Cahayapurnama ke kejaksaan untuk diserahkan tahap 2. Nanti di sana setelah
proses itu selesai, tuntas, ditandatangani surat administrasi, tentunya tanggung jawab hukum terhadap penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka saudara Ahok itu beralih kepada pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan nanti tinggal memproses untuk penuntutan dalam persidangan berikutnya atau kemudian. Oke, berarti tadi di dalam tidak ada tambahan? Tadi itu adalah memanggil untuk dihadapkan. Apa yang dilakukan? Memeriksa apakah benar ini tersangkanya, ya, secara hukum, ya. Kemudian barang buktinya disiapkan, apakah sesuai, cukup lengkap, dan dicek kesehatannya. Jadi supaya nanti pihak kejaksaan menerima lengkap dan dalam kondisi baik. Pak Ahok tidak ada komentar tadi, tidak ada berkata apapun, sangat kooperatif, tenang, ya. Dan sampai keluar tadi pun kita tawarkan apakah ada buat pernyataan, ternyata beliau bilang tidak. Nah, untuk itu kita langsung persilakan untuk berangkat. Ya. Dan tadi rekan-rekan lihat, ya, yang bersangkutan sudah berangkat menuju kejaksaan pada saat ini. Pak, ada informasi nggak Pak, apakah Pak Basuki akan ditahan hari ini atau tidak? Kalau di kejaksaan yang sudah beralih tanggung jawab hukumnya kepada pihak kejaksaan, itu kewenangan kejaksaan. Kalau di penyidik Bareskrim itu tidak dilakukan penahanan, di kejaksaan silakan pihak kejaksaan. Ya, apakah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penyidik Polri, apakah dia punya keputusan tersendiri, itu kejaksaan yang memutuskannya. Pak, soal pasal itu masih sama dengan yang di berkas penyidik? Masih 156 dan 156A, ya, masih tidak ada perubahan. Berarti sudah jauh ini untuk proses hukum dari Bareskrim Polri ini sudah dikatakan selesai ya Pak? Ya, kita berangkatkan, nanti di sana sudah diterima oleh pihak kejaksaan, ada tanda tangan syarat administrasi, berarti sudah beralih dan di penyidik Polri sudah selesai. Sepenuhnya di Kejagung Pak? Iya, ya, betul. Lagi, ya? Betul. Pak, sebenarnya kalau untuk tahapan sudah pelimpahan tahap kedua, kemudian akhirnya masuk ke ranah pengadilan, ini berapa lama sih Pak jangka waktunya? Relatif ya, karena kan pihak kejaksaan itu akan membuat surat penuntutan, ya, surat dakwaan istilahnya. Kapan dia mempersiapkannya, kemudian kalau tidak salah kapan diagendakan di pengadilan, nah, itu prosesnya, kapan cepat atau lambatnya di situ kita lihatnya. Tapi ada maksimal batas waktunya Pak? Kalau pengadilan kan azasnya kan singkat, murah, ya, dan tuntas, ya, artinya sesegera mungkin supaya tidak berbiaya tinggi ataupun bertele-tele. Meskipun saat ini Ahok ini kan merupakan calon gubernur yang juga dalam proses pilkada. Nah, ini berarti proses tahapan hukum pengadilan tetap dilanjutkan, Pak? Kalau masalah pilkada ada undang-undang tersendiri. Kalau yang sedang dijalankan adalah undang-undang pidana, ya. Jadi prosesnya berbeda. Kalau di undang-undang pilkada dalam status saat ini sedang dalam proses penuntutan masih dibolehkan, ya, itu undang-undang pilkada yang membolehkannya. Oke, cukup ya. Yuk. Ya, dan kita lihat Ahok sudah tiba di Kejaksaan Agung ditemani oleh tim penyidik Mabes Polri dan juga tim kuasa hukum. Dan di Kejaksaan Agung nampaknya berbeda dengan Mabes Polri, tadi langsung masuk di Mabes Polri, namun di Kejaksaan Agung ini Ahok langsung diserbu oleh awak media. Kita lihat apakah Ahok akan memberikan pernyataan terkait dengan pelimpahan kasusnya ke Kejaksaan Agung. Ya, dan setelah dari Kejaksaan Agung, memang tadi keterangan dari Brigjen Polri Kuwanto juga mengatakan
semuanya diserahkan Kejaksaan Agung untuk apakah Ahok langsung ditahan atau tidak, kemudian juga kapan pengadilan akan mulai digelar, kemudian juga apakah Ahok akan langsung ditahan, ini masih terus diserahkan ataupun diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung. Dan Ahok tiba di Kejaksaan Agung ini sendiri pun ditemani oleh tim penyidik dari Mabes Polri dan juga tim kuasa hukumnya. Ya, akhirnya tersangka Ahok masuk ke dalam Kejaksaan Agung setelah sempat tertahan oleh awak media. Tadi Ahok sebelum di Kejaksaan Agung tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Dan di Mabes Polri, Ahok bertemu dengan tim penyidik Mabes Polri dan memakan waktu sekitar kurang lebih selama 30 menit di sana. Dan tadi ada keterangan dari Brigjen Polri Kuanto di Mabes Polri. Ini Ahok diperiksa apakah benar-benar tersangkanya, kemudian juga diperiksa barang bukti apakah sesuai, dan juga mengecek kesehatan dari tersangka Basuki Cahaya Purnama sebelum akhirnya tiba di Kejaksaan Agung pada saat ini.